الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله بشكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah nikmat yang begitu besar, nikmat aman dan damai yang tak ternilai harganya. Sebagai hamba yang lemah, mari kita berusaha dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara keadaan aman dan damai ini serta menanamkan rasa syukur yang mendalam dalam hati kita. Rasa syukur bukan hanya sebatas ungkapan hati dan lisan, melainkan juga tindakan nyata yang tercermin dalam perilaku kita sehari-hari dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian di sekitar kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Ia adalah teladan utama dalam mewujudkan perdamaian dan mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga persatuan dan keserasian. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Di antara ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah adalah menjauhi perselisihan dengan menjauhi sumber-sumber konflik, mengedepankan dialog, saling memaafkan dan membangun toleransi antar sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famima rahmatin ila Allahi linta lahum. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu 'anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau dan Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, dengan semangat berganti hari pahlawan, Khatib akan menyampaikan khutbah Jumat yang berkaitan dengan menjaga perdamaian, raih kesejahteraan dan kemaslahatan. Maka ini penting disampaikan untuk menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya suasana damai dalam mewujudkan pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan dan kemaslahatan kita bersama. Perlu kita pahami bahwa pembangunan di negara kita bisa berjalan dengan baik sampai saat ini adalah karena faktor suasana yang kondusif dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Suasana yang dicita-citakan oleh para pejuang, pahlawan bangsa, sehingga wajib kita jaga dan pertahankan. Dengan perdamaian, stabilitas dan keamanan bisa terjaga, sehingga kita bisa fokus pada pembangunan di berbagai sektor kehidupan.
Dengan kondisi aman dan damai juga akan meningkatkan kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka, sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan perdamaian, kita juga bisa meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dengan baik, berupa kesempatan yang terbuka lebar bagi setiap individu untuk dapat mengakses pendidikan tanpa gangguan. Berbeda jika suasana dan kondisi perselisihan dan peperangan terus menghantui, maka bisa dipastikan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan hanya menjadi impian. Rasulullah telah mengingatkan betapa pentingnya menjaga perdamaian ini, di antaranya dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ala ukhbirukum bi afdali min darajati shiyami was-salati was-sadaqah. Qalu bala. Qala salahu dzati al-bayn. Maka aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari puasa, salat dan sedekah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan di antara kamu. Dalam hadis ini diungkapkan bahwa menjaga perdamaian bisa menjadi ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah penting dalam Islam seperti salat dan sejenisnya. Hal ini benar adanya, karena tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang jika kita dikelilingi oleh suasana konflik peperangan. Untuk beribadah dengan baik dan tenang, maka kita dianjurkan untuk mewujudkan perdamaian terlebih dahulu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dari hal ini kita menyadari bahwa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan keimanan saja. Iman harus didukung dengan amal. Dengan hal ini kita bisa dengan khusyuk atau tenang beribadah. Contohnya bisa kita lihat di beberapa penjuru dunia yang saat ini sedang mengalami peperangan. Mereka kesulitan untuk hanya sekedar melaksanakan ibadah sholat saja, untuk berangkat menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid seperti kita saja. Mereka seperti akan berangkat ke medan peperangan. Rasa was-was dan takut membayangi, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi ledakan bom di sekelilingnya. Maka wajiblah bagi kita bersyukur bisa beribadah dengan tenang dan anugerah perdamaian di negara kita ini harus dipertahankan sekuat tenaga. Dan perdamaian tentu tidak bisa diwujudkan oleh satu dua orang saja. Semua elemen masyarakat secara kolektif harus bahu-membahu dan tegak rasa dalam mewujudkannya di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Jangan sampai menjadi pemicu konflik. Semua harus diselaraskan dengan saling memahami satu sama lain. Dan ini telah diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, dengan membawa semangat perjuangan mempertahankan kebenaran, tapi mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama-sama menguatkan ikhtiar menjaga perdamaian agar terwujud kesejahteraan hidup dan kemaslahatan bersama. Mari sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan diri kita, untuk menjadi pionir-pionir perdamaian. Mari kita bantu doakan juga saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina, agar peperangan segera usai dan mereka dianugerahi kemerdekaan, sehingga bisa membangun kembali negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وسبحه لقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والغلا والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وعن سائر بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.